Mula terima kasih masih tetap bersama kami. Pemerintah Kota Pasuruan meluncurkan aplikasi e-Sambat yang bertujuan untuk menampung aduan dan keluhan warga terkait dengan pelayanan publik melalui satu aplikasi. Dengan aplikasi e-Sambat ini, semua aduan dan keluhan warga dapat segera direspons dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Pemerintah Kota Pasuruan kembali meluncurkan aplikasi pelayanan bagi masyarakat yang diberi nama e-Sambat yang bertujuan untuk menampung aduan dan keluhan warga terkait dengan pelayanan publik. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Sambat, warga dipersilahkan mendownload aplikasi e-Sambat di Play Store, memasukkan data diri, lalu menyampaikan keluhan kepada Pemkot Pasuruan. Menurut Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, e-Sambat adalah aplikasi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aduan dan keluhan ke Pemkot. Masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan keluhan apapun terkait pelayanan di Pemkot Pasuruan, di mana aduan dan keluhan tersebut akan langsung ditangani oleh dinas terkait. Kan dari Pak Wali Kota. Mas Adi tadi habis buka ya, ini kan semua pakai nick. Jadi tidak kaleng-kaleng, semua yang ngomong itu apa tercatat identitasnya. Enggak abal-abal, jadi enggak abal-abal. Ini namanya siapa jelas tersebut. Itu karena ini pakai nick. Nah kalau pakai nick, maka kita tahu ya identitasnya. Dan yang kedua, dengan begitu kita lebih mudah untuk menindaklanjuti. Ya, kalau memang... Selanjutnya, Gus Ipul akan terus memantau penerapan aplikasi e-Sambat ini. Jika ada OPD yang kurang tanggap, maka akan mendapatkan teguran dan sanksi. Tapi sebaliknya, jika semuanya tanggap, maka akan mendapatkan reward dan apresiasi. Dari Pasuruan, Zia Ulhaq, Arek TV, melaporkan.